masakan yang satu ini cocok banget buat cook lovers yang suka pedes nih. Ini dia chicken red bean balado. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung kita intip dapur yuk. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong, 100 gram kacang merah rebus, 100 gram saus napolitan, 80 gram saus sambal, mentega secukupnya, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan bubuk bawang putih, 1 ruas jahe yang sudah diiris, 1 sendok makan brown sugar, 1 batang daun bawang, 200 ml kaldu ayam, 1 buah paprika yang sudah dipotong kotak-kotak, dan garam secukupnya. Semua bahan sudah lengkap, yuk kita masak! Pertama siapkan teflon yang sudah diisi dengan air, masukkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong. Tambahkan 1 ruas jahe yang sudah diiris dan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kemudian rebus hingga matang. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan kembali teflon. Lelehkan 1 sendok makan mentega. Kemudian masukkan 100 gram saus napolitan, 80 gram saus sambal, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan brown sugar, 2 sendok makan bubuk bawang putih, garam secukupnya, lalu tambahkan 100 gram kacang merah dan ayam yang sudah direbus tadi. Tambahkan 200 ml kaldu ayam dan masak hingga bumbu meresap. Terakhir, tambahkan 1 buah paprika yang sudah dipotong-potong. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Saatnya plating. Siapkan piring saji, masukkan chicken red bean balado. Kemudian beri taburan parsley cincang sebagai pemanis. Nah, ini dia nih, chicken red bean balado. Gimana? Pasti pada nggak sabar kan untuk mencobanya di rumah? Selamat memasak, cook lovers!